video pertama ini, video pertama aku main games, maksudnya aku pengen main games The Sims 4 itu karena aku suka banget sama main games ini. Terus aku di Instagram gitu kayak banyak yang bilang, "Kak, mainin aja Kak, bikin konten The Sims 4. Jadi aku sekalian bikin konten aja, iya kan? Jadi pertama-tama kita mau bikin orangnya dulu, guys. Praktis musik or meditasi and based on in the sauna. Mungkin aku lebih suka sauna. That's the most important thing to me. My family, what are talk to they work, someday we'll find them. Yeah, someday. Sound the slice. Ini udah, pilih-pilih aja. Aku gak begitu ngerti bahasa Inggris kan. Tapi ya karir aku science. Aku gak suka science, guys. Aku lebih suka, aku pengen jadi stand up comedian. Namanya, ini karena cewek, aku namanya Mar'ah, mungkin namanya Mar'ah. Mar'ah itu menurut aku bagus sih, Mar'ah. Last name-nya namanya Sanjaya, wede. Pasti dia bakal jadi orang kaya nih, guys. Terus kita mau ke bodinya dulu. Kalian lebih suka yang kurus atau yang gemuk? Loh, kok gak suka yang gemuk? Nah, warna kulitnya putih aja ya, guys, biar dia nggak ngabisin skincare. Bener, G? Kalian, aku pakai bajunya yang kayak gimana? Yang sopan aja kali. Tapi masih kelihatan udeng. Mana nih, guys? Sweater aja kali ya. Dengan warna yang cerah. Warna biru mungkin biar dia hari-hari dia cerah. Aku lebih suka pakai, mungkin pakai rok biar terlihat feminin. Bagus gak kalau pakai rok? Bagus kan ya? Nah, roknya ini warnanya pink. Bagus gak sih, guys? Pink aja, guys. Ini pakai sepatunya. Sepatunya ini aja udah kayak sepatu badut. Lucu. Atau enggak sepatu boot aja, guys. Ah, masa sepatu boot sih? Atau enggak sneakers. Warna putih sneakersnya. Bagus. Terus mukanya, guys. Kalian lebih suka muka yang kayak gimana? Atau yang ini? Atau yang ini? Ini aja ya, guys. Matanya agak blok gitu. Terus habis itu rambutnya, guys. Karena si Mar'ah ini aku pengen jadiin dia. Wih, bagus ya. Udah kayak Awkarin zaman dulu. Dulu Awkarin pernah rambutnya diginiin gitu kan. Nah, diginiin. Wih, udah kayak Agnes Monica. Atau enggak, kita giniin. Ah, udahlah, aku pengen yang simple-simple aja. Ini warnanya ini, terus warna rambutnya warna putih. Biar dia kelihatan fresh. Atau enggak warna pink mungkin. Ungu, bau, abu-abu. Pink aja kali ya, guys. Karena aku suka banget warna pink. Apakah dia harus pakai anduk? Ya Allah, masa dia pakai anduk? Make up-nya. Widih. Aku pengen banget dia pakai make up yang sangat-sangat bagus. Pengen kelihatan dia natural. Ini ada apanya sih? Guys, ini tuh ada apanya, guys? Di ininya dia nih. Ya udahlah ya, nggak apa-apa. Biar dia cantik. Oh, ini dia pakai. Dah, jangan pakai ginian dah. Guys, udah, guys. Kita lihat kayaknya bagus sudah. Namanya Sanjaya. Kita foto dulu. Oke. Let's go. Kita mulai permainannya. Kita pilih musim summer mungkin. Aku gak tahu pekerjaannya dia apa, guys. Dan kita mau ke Willow Chick mungkin.
uang kita ada 20.000, ini harganya 2.000, ini harganya 15.000, ini harganya 16.000. Kita yang 2.000 aja kali ya. Ini 2.500. Mungkin kita akan beli yang ini aja. Atau enggak ini? Oh, ini mahal banget, 5.000, guys. Kita enggak bisa beli yang 5.000, guys. Nanti kita enggak ada barang-barang gimana? Kan susah. Kalau enggak ada barang-barang kan susah banget ya, guys. Nanti dia mau pipis, dia pipisnya di WC umum. Waktunya kita membuat rumah Sanjaya. Kamu tunggu sini aja, tenang-tenang. Ya nanti kita bakal bikin rumah yang bagus buat kamu. Oke, Sanjaya. Wah, hujan, guys. Ya, Sanjaya kehujanan. Oh my god. Sorry, Sanjaya. Aku bakal bikin rumah secepatnya, beneran, serius. Tapi untuk rumahnya Sanjaya ini, guys, karena uangnya dia sedikit, jadi kita cuman bisa bikin dia kecil-kecilan dulu kali ya. Kita bikin di sini. Ini buat kamarnya Sanjaya. Terus ini ada kamar mandi. Kamar mandinya ya yang kecil-kecilan aja, guys. Di sini ada ruang buat tamu atau enggak apalah. Kita bingung gitu karena kita enggak ada uang Samsung. Kayaknya segini aja dulu. Karena dia baru seorang, kita beli rumah yang kecil-kecilan dulu. Ini biar nanti tanah sebelah sini bisa kita jadiin playground gitu, kalau pengen ada nanti kalau Sanjaya insya Allah kaya gitu. Nanti dia bakalan bikin taman main gitu. Terus ini mungkin kita bakal pakai ini, warnanya warna putih, buat di kamarnya Sanjaya. Ini kayaknya pakai ini juga kali ya, guys. Ini harganya berapa sih, guys? 4. Iya, masih terjangkau, guys. Atau enggak pakai kayu ini aja. Kayu jelek ya, guys. Sebenarnya emang jelek sih, cuman ya gimana, enggak ada lagi. Mungkin WC-nya si Sanjaya ini mau aku warnain warna putih, ruang tamu sama ruang makan. Untuk ruang kamar kita mau Sanjaya ini warnanya warna pink. Pinky, lalalalap si pinky. Uang gua. Jangan sampai ini, guys. Nanti uangnya habis. Kalau uang habis kita nggak bisa beli apa-apa lagi. Terus lanjut kita bakal ke ruangan ini. Ruangan ini kita yang biasa aja. Maksudnya warna yang abu-abu aja. Ini hujan, kasihan banget dah. Untung aja gue stopin dulu. Kalau nggak sih, mungkin dia kehujanan. Ih, jelek, guys. Ini aja warnanya warna pink, tapi jelek juga. Ya udahlah, warnanya warna abu-abu aja. Walaupun aku suka ini 3x3 doang, kayaknya sedikit banget sih. Sen banget. Enggak apa-apalah. Karena kita juga enggak ada uang. Sebentar, jangan dulu, guys. Lupa, kita harus beli lampu dulu dah biar enggak gelap. Bisa gelap-gelapan. Kita beli lampu yang paling murah. Lampu di mana lampu? Beli lampu gantung dong. Nih, buat di sini. Terus ini buat di kamar mandi. Terus ini buat di kamar. Beli satu-satu aja dulu ya kan. Udah. Terus beli yang namanya pintu. Karena kalau dia nggak beli pintu, gimana cara masuknya coba? Short nih. Ih, kegedean gak, guys? Rumahnya kecil, pintunya gede amat. Gimana sih? Ya udah, pakai pintu ini aja dulu. Nanti kita pakai ini nih. Karena ini dia tinggalnya sendirian, jadi aku nggak pakai sekat gitu. Nggak usah pakai pintu. Nah, langsung aku giniin aja. Terus buat pintu kamar mandinya, aku pakai pintu kamar mandi yang ini aja.
yang murah meriah. Pintu kamar mandi yang murah meriah aja guys, jangan yang mahal-mahal guys. Karena kenapa? Karena udahlah, kita harus membiasakan diri kita untuk hidup sederhana dulu sebelum hidup kita enak. Kita harus ini harus dipakai ini, terus ini harus pakai, ini juga pakai, ini pakai mungkin di susah Amir. Di sini harus pakai biar terang rumah kita, pakai jendela. Itu emang depannya tuh kita nanti dulu, kita beli barang-barang dulu. Sabar, sabar. Ini kita harus giniin karena udah semuanya, terus kita pakai kamar. Kan beli ini 500. Ya. Boleh juga. Aku beli ini. Terus di mejanya aku bakal beli yang kayaknya ini lucu, tapi miu-miu gitu. Aku suka, tapi ya udahlah kita beli yang ini aja. Selain kita suka, kita juga harus ngelihat apakah uang kita ada atau enggak. Karena kalau enggak ada uangnya juga kasihan gitu aja ya. Biasanya aku warnanya warna putih, warna kesukaan, dan menurut aku ini juga warna cewek. Ini ditaruh di pojokan, terus kita mau pakein wall. Mungkin di sini bakal ini apa nih? Oh, ini lucu banget sih. Di sini aja nih. Jadi di sini ada hiasan dinding. Loh, mana hiasan dindingnya yang tadi aku beli? Pengen beli kaca yang ini aja mungkin. Terus warnanya tetap putih. Beli kacanya di sini atau ditaruh mana ya? Atau enggak taruh? Atau enggak aku mau taruh di taruh sini, karena di sini bakal ada meja buat komputer aku. Ini 300, ini 300, ini 60 ya. Ini teh meja komputer kan ya? Tunggu yang ini dulu, warnanya otomatis pink. Di komputer mungkin, atau nanti aja ya beli komputernya. Ah, harus beli, pokoknya harus beli sekarang. Ini. Nah, beli laptop guys. Kita beli laptop. Terus untuk kamar mandi, shower aja karena pakai bathtub kagak bisa. Nah, kita pakai ini guys, terus kita pakai WC. Nah, WC-nya itu 400. Ini 400 ini aja. And then kita pakai ini loh. Buat anduk-andukan, buat anduk-andukan. Kita taruh sini buat anduk-andukan. Enggak berantakan gitu anduk-anduknya. Terus juga kita mau biar ih, gede juga ya ini. Ini berapa nih harganya? Mahal ih. Jangan yang mahal-mahal, guys. Aku enggak ada uang Samsung. Nanti kita bakalan rombak lagi kalau kita udah kaya. Nah, ini buat kaca cermin biar. Dan satu lagi kita harus pakai keset. Ini enggak berantakan. Nah, udah nih guys. Terus abis itu di sininya tinggal kita pakai ruang tamu dan ruang makan. Kita belinya kulkasnya yang mini. Dikira kita ke ini kali. Ini kulkas dua pintu biar ada, biar bisa bikin es batu. Sama kita bakalan ini cooking, mahal banget sumpah, ya udahlah nggak apa-apa lah. Kita taruh tong sampah guys. Buat kalian yang rumahnya nggak punya tong sampah, beli tong sampah sekarang guys. Karena kalau nggak ada tong sampah nih, tong sampahnya taruh sini aja guys. Dan buat cuci piring guys, pastinya dong. Karena emang mau nanti nyuci piringnya di sini, walaupun sering kayak gitu sih, tapi ya udahlah. Ini apaan nih? Oh, ada makanan anjing ternyata. Dia cuma seorang, jadi kita satu aja kali ya, menghemat budget. Ini mungkin ada taman baca aja karena sebenarnya dia kayaknya nggak suka nonton TV, karena dia bisa di laptop nonton TV-nya. Ih,
bisa loh, di kamar tuh ada ini ya. Nah, di sini aja nih dia naruh buku-buku. Nah, jadi di sini tuh. Nah. Musiknya taruh di kamar. Ini. Nanti ada TV-nya nih guys, di yang flat. Wih, gede banget guys. Ini berapa harganya? Wah, 4.000, pantesan aja. Ada TV. Terus habis itu, oh iya guys, jadi masa depan rumah harus cat. Ntar malu di kata tetangga gini, idih rumahnya jelek amat, buset dah. Ini bagusnya warna putih aja dah. Semuain ya guys. Habis duit kita. Ini lagi bikin rumahnya diapain sih? Kok kayak cuman diketok-ketok pakai kayu doang sih, kagak pakai batako nih kayaknya nih. Pakai pagar kali ya biar bagus. Kayaknya cuman buat ini doang sih. Biar orang-orang tuh tahu gitu. Di sini ada rumah. Biasanya gini kan, guys. Aku bukan arsitek sih, tapi aku kayak tahu gitu rumah-rumah. Makanya ginian. Di sini nanti kita bakal kasih pohon juga. Masih ada 4.000 kan. Barangkali dia mau melukiskan. Nah, terus habis itu nanti ada, oh ya, mungkin dia mau olahraga nantinya guys. Olahraga kan adalah penting kan. Mungkin aja dia mau treadmill. Jadi di depan rumahnya dia ada treadmill dan juga ada ini. Ya, kita belum beli ini lampu. Sebenarnya lampunya harus terang gitu guys. Kok ini di bawah banget sih? Nah, ini harus di atas. Rumah aku yang kecil, kasih duduk-dudukan dulu kali ya. Buat orang-orang kalau, assalamualaikum, assalamualaikum. Dan belum dibukain. Duduk dulu ah, duduk-duduk. Kita pindahin treadmillnya dulu. Nah, ke sini. Mbak Jungkunya di sini. Baru mejanya di sini. Bisa gak ya, guys? Ini munduran dikit guys. Nah jadi nanti kalau ada orang yang masuk set, namanya kan tadi siapa yang nama kita? Mar'ah. Eh ada tempat duduk nih. Sebelum Mar'ah keluar, kita ke tempat duduk dulu ya. Oh iya. Jadi nih room tour kita sekarang. Masuk set, ada lukisan dan ada treadmill. Kita bisa kasih pot. Potnya kok nggak ini ya. Nah kita masuk ke ruangannya. Ya pintunya lu ngapa ngikut anjay, di sini aja. Lah, pintu gua kagak ada nih. Kita lihat guys. Lah bener pintunya kagak ada. Kemana nih? Nih beli yang ini. Lah. Nah ya aku beli ini. Dan juga di sini ada ruang TV. Nah, oh iya biasanya di ruang TV itu kalau orang ada lampu, tapi orang-orang siapa ya, Ani juga nggak tahu. Pokoknya di sini nanti bakal ada lampu kayak gini, bagus ya guys, kayak lampu-lampu orang kaya gitu. Nah mungkin di sini kita bakal kasih lampu. Ini kayak bangku-bangku, kayak lampu-lampu di S1R gitu. Lanjut di sini ada inian, ada kabin gitu buat dia masak-masak. Pernah kan kalian? Ya di rumah gue mah gak ada gini-ginian sih. Ini walaupun miskin tapi lumayan bagus deh. Ini ada kompor, ada kulkas dan juga ada buat cuci piring. Di sini kita juga kasih dia tong sampah. Dan kamar mandinya bagus banget. Ini ada ini, sebenarnya ini kayak termasuk orang kaya sih. Punya laptop, punya banyak. Ih, orang kaya ente sebenarnya. Nah di sini juga dia bisa main musik. Lanjut aja langsung kita mainin guys. Hujan. Mar'ah sini Mar'ah, kok hujanan ente? Cepet malah main hujan-hujanan. Sini. Gitu aja permainan aku dulu. Aku baru main bikin rumah Mar'ah. Nah, buat kalian yang suka sama video ini jangan lupa di-like, comment and subscribe, karena nanti di video selanjutnya kita bakal pekerjain Mar'ah ini supaya uangnya banyak, karena uangnya sisa $2.500 dan kita sebenarnya pengen banget jadi orang kaya. Kita pengen banget punya
kolam berenang, mungkin kita pengen punya suami, kita pengen punya anak, dan karir kita semoga naik terus. Okay, guys, jangan lupa nonton video aku selanjutnya. Okay, dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.